Hakadah. Sehingga dikatakan bahwasanya mereka adalah orang yang khusyuk, orang yang tawadhu. Ciri mereka tidak ada kebencian terhadap kaum muslimin, tidak ada kebencian terhadap sesama manusia. Disebutkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, itu beliau seorang ulama muridnya Imam Ali bin Abi Thalib. Itu beliau selalu khusyuk, air mata tak berhenti keluar dari matanya. Dibilang kalau engkau menatap wajahnya Al-Hasan Al-Basri, engkau bagaikan menatap wajah orang yang baru petang tadi mengubur jenazah ibunya. Selalu menangis. Menangis karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, itu beliau pernah datang ke masjid di Basrah. Tatkala hadir di masjid halaqah pengajian majelis di Basrah, dengarkan ustaz ini syarahan. Lang kamu tak pantas mengajar di sini, menyesatkan umat. Diam, sudah. Bubar. Hadir lagi satu majelis, yang tutup, jangan mengajar di sini. Sampai ketika dengar majelisnya Al-Hasan Al-Basri memberikan ajaran yang betul sesuai ajarannya Rasulullah, maka Sayyidina Ali bilang, "Mithluka yajlis," yang macam kamu duduk mengajar, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kan Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, beliau apabila ambil air wudu, ambil wudu ya, mau sembahyang, itu wajahnya pucat, menguning, gemetaran, bergetar tubuhnya macam orang ketakutan. Maka ditanya, "Ya Imam, kenapa? Apa kamu sakit? Kenapa kamu gemetaran setiap kali ambil wudu? Tubuhmu bergetar, wajahmu pucat." Maka dijawab, "Atadrun baina yadai man sa'abu?" Saya bergetar, saya pucat karena saya takut. Takut kenapa? Tahukah kamu, sesaat lagi saya akan berdiri menghadap ke hadapan siapa? Saya akan berdiri menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, datuk beliau pun juga apabila ingin sembahyang, tubuhnya bergetar, wajahnya pucat. Ditanya, "Kenapa engkau demikian?" "Telah tiba waktunya untuk melaporkan amanat yang Allah taala bebankan kepada saya. Gunung, bumi, langit tidak mampu memikulnya, dan saya dipikulkan, dibebankan oleh Allah Ta'ala. Dan hari ini, saat ini, saya akan melapor kepada Allah Ta'ala." Siapa yang tidak takut? Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abu Talib, beliau Zainal Abidin, itu disebutkan dalam syair, "Wa Ali bin Al-Husain kulla layla al-faraq'ah musbilan min kulli aini jam'atan min ba'di dam'ah. Wa ala hadal mithali kana Zainal Abidina." Ali ibn al-Husayn Zainal Abidin, tiap malam dia tahajud 1000 rakaat. Dari matanya selalu mengalir air mata, tidak henti-hentinya menangis karena takut kepada Allah Ta'ala. Itu ulama dulu macam begitu, selalu menangis. Bahkan bukan cuma itu saja, berinfak di jalan Allah. Itu setiap ada sekitar 150 rumah di Madinah yang mana dia yang bersedekah kepada mereka setiap malam. Dia pikul sedekahnya sendiri. Dan fakir miskin itu tidak tahu sedekah mereka dapatnya dari mana. Tiap suku mereka keluar rumah sudah ada sedekah di depan muka pintu rumah. Selama bertahun-tahun Ali Zainal Abidin yang bawakan sedekah itu ke rumah mereka. Radhiyallahu anhu wa ardhahu. Ini sifatnya ulama, katanya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, tidak sombong, tidak memaksa, tidak mencaci, tidak tamak. Justru bukan mengutamakan dunia, mengorbankan dunia demi mencapai akhirat. Bersedekah, berinfak, tidak pelit. Dikatakan Al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim, itu setiap hari di dapurnya itu, di kitchennya dia, tiap hari di dapurnya dia siapkan antara 700 sampai 1000 porsi makanan, 1000 pinggan untuk tamu-tamunya. Dan siapapun fakir miskin yang berkunjung kepada dia, tiap hari 700 sampai 1000 porsi makanan dia sediakan untuk mereka. Walimah Malfaqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, manakala dia panen kurma, itu kurmanya sudah dia keluarkan zakatnya. Sudah dikeluarkan zakat, dia pisahkan untuk nafkahnya dia. Kemudian dia pisahkan ada 360 keranjang. Satu keranjang itu boleh menampung 100 kilo. Itu 360 keranjang kurma dia kumpulkan, setiap hari dia sedekahkan satu keranjang kurma. Satu keranjang hampir 100 kilo. Sedekahnya dia terus, dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wal Imam Al-Idrus Abdullah bin Syekh Al-Idrus
Dia bilang bahwasanya manakala ada tamu yang datang ke kota dari tamu itu mau tinggal di rumah kalian silakan, tetapi nafkah makannya dari saya. Tamu kami banyak, wahai Habib, tidak masalah. Kalau jumlah tamu yang datang per hari kurang dari 1000 orang, saya yang tanggung nafkahnya. Kalau lebih dari 1000 orang, siapa mau bantu silakan. Tapi kalau kurang dari 1000, ambil nafkahnya dari rumah saya. Kata beliau, masya Allah, radhiyallahu anhu warbahu. Inilah sifat mereka, bersedekah, menginfakkan dunia, tidak tanya, tidak serakah, tidak gila harta, dan tidak tergila-gila dengan jabatan ataupun kedudukan.